informasi dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki yang diduga memiliki menguasai senjata api yang disimpan dalam tasnya ini hitam nih, sedang berada di salah satu minimarket di Jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru. Kemudian bergerak cepat tim operasional mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh informan. Kemudian didapati orang laki-laki dengan ciri-ciri yang disebut dan kemudian digeledah, dan di dalam tas yang dia sandang ditemukan satu pucuk senjata api revolver, kemudian 4 amunisi. Setelah digeledah di rumahnya ditemukan 2 pucuk senjata api laras panjang, kemudian ini sepertinya rakitan ini. Kemudian juga ada satu yang berupa apa namanya? Ternyata ini dipergunakan untuk perbaikan senjata rakitan ini, atau servisnya ya. Ya, ini 2 senjata laras panjang. Kemudian juga bersamanya ada ini kayaknya 556 nih. 556 sebanyak 63 butir peluru tajam nih 556.